Assalamualaikum, Cik Mah di sini. Cik Mah lagi pulok dah. Hari ini Cik Mah nak masak makanan sehat. Ha, masakan sehat. Ha, untuk diet Cik Mah. Ha. Dah dia. Ni ikan, Cik Mah nak goreng ni. Ikan selah. Dua ekor, entah ada halia, bawang putih. Ni lada hitam. Lada hitam. Lada hitam. Lepas tu minyak untuk menggoreng. Minyak olive oil. Lepas tu garam lah. Behe-behe tadi. Halia ni Cik Mah tumbuk dah. Ni lada hitam. Nanti Cik Mah nak lumur-lumur, agak garis sikit. Ni nak bakar, ni nak bakar. Nanti Cik Mah lumur ni. Cik Mah nak lumurkan dia. Cik Mah tengok resipi, resipi dalam YouTube ni. Makan ni orang dalam patah lah. Jatuh guys. Makan ni orang dalam patah. Ni tak bubuk kah ni? Garam ni. Kalau garam dah tak ada. Kita tambah garam sikit. Tak apalah bolok pun guys. Kita nak bakar. Bukan bakar juga. Dia kena bubur minyak juga sikit. Minyak olive oil. Cik Mah baru hari ni. Baru nak terah ni. Nak terawat menu diet. Okay, siap. Kita panaskan kuali guys. Nanti kita masuklah minyak olive oil sikit. Kita suruh melekat. Lihat tadi Cik Mah bumur-bumur lah. Pokoknya kuali Cik Mah panas dah tu. Itu kita masuk lagi ke. Siap. Bagus untuk kesihatan kita ni guys. Bawang halia sedap guys. Bawang putih kita tak bubur sebab kita mungkin kita bakar. Tunggu dia masak. So lagi Cik Mah tinggal lemon. Kalau nak mana ada lemon kita perutkan. Yummy. Kita baliklah. Okay, balik. Ini. Okey, siap dah lauk dayak Cik Mah. Maaf lah. Cik Mah ambil tu hok-hok. Gapo dah kerok-kerok dia tu. Sedap tu kerok dia tu. Sehat Cik Mah. Hari ni ada ikan ni. Yummy.